Untuk kendaraan bermotor, ada salah satu komponen yang perlu diperhatikan yaitu bagian aki. Berikut ini rekomendasi merek aki kering motor terbaik dan tips untuk memilih aki kering untuk motor yang tepat. Tips untuk memilih merek aki kering motor. 1. Perhatikan dimensi aki. Setiap motor memiliki ukuran tempat aki yang berbeda-beda, sehingga Anda harus memilih ukuran aki dengan dimensi sesuai ukuran tempat aki yang ada di motor Anda. 2. Sesuaikan spesifikasi aki yang akan Anda gunakan. Setiap orang pasti menggunakan jenis motor yang berbeda-beda. Dengan perbedaan jenis motor ini, tentunya akan memiliki kapasitas aki yang berbeda pula. Untuk itu, sesuaikan kapasitas aki dengan kebutuhan motor Anda dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Perhatikan nilai CCA cold cranking amperes. Setiap jenis aki memiliki nilai CCA yang berbeda-beda. CCA merupakan nilai daya awal yang berfungsi menyalakan mesin motor. Semakin tinggi CCA, maka semakin besar kemampuan aki dalam mengeluarkan daya untuk menyalakan mesin. Karena setiap jenis motor membutuhkan nilai CCA yang berbeda-beda, Anda harus memilih aki sesuai dengan kebutuhan motor. Perhatikan ampere hour. Setiap aki memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menyimpan energi listrik. Untuk aki dengan kapasitas 5 A biasanya digunakan untuk jenis motor bebek, sedangkan aki dengan kapasitas lebih besar seperti 10 A biasanya digunakan untuk jenis motor sport. 3. Sesuaikan dengan budget Anda. Banyak macam jenis aki yang beredar di pasaran yang tentunya memiliki harga yang berbeda-beda pula. Namun tak bisa dipungkiri, harga yang semakin tinggi tentunya akan sebanding dengan kualitasnya. Jika ingin aki dengan kualitas bagus, maka siapkan budget yang lebih banyak. Rekomendasi macam-macam merek aki kering motor terbaik. 1. GS Astra. GS Astra, kredibilitas merek yang satu ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Kualitasnya juga sangat mumpuni. Aki ini mampu bertahan di berbagai cuaca seperti musim penghujan dan musim panas, sehingga cocok digunakan pada wilayah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. GS Astra kini juga telah memproduksi varian aki yang diperuntukkan untuk jenis kendaraan yang berbeda-beda, terutama pada bagian CC-nya. GS Astra telah menyediakan aki dengan berbagai kapasitas yang bisa digunakan pada jenis motor matik dari CC rendah hingga CC tinggi. Pengguna juga akan dimanjakan dengan kemudahan dalam merawatnya. Aki ini juga sudah dilengkapi dengan bodi berbahan anti korosi. Dengan daya start yang tinggi, para penggunanya dimanjakan dengan kemudahan menyalakan mesin motor, meski dalam keadaan mesin dingin atau sudah lama tidak dinyalakan. Hal ini akan membuat motor tetap aman, meskipun sudah tidak digunakan dalam jangka panjang. Penggunaannya juga cukup lama karena telah dilengkapi dengan kemampuan menyerap energi yang lebih tinggi. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh para pengguna aki konvensional yaitu mengisi air aki meski sudah tidak diperlukan, namun untuk aki merek ini Anda akan lebih dimudahkan dalam perawatannya. 2. Yuasa. Rekomendasi selanjutnya ialah aki motor Yuasa. Aki ini merupakan produk pabrikan Jepang yang cukup best seller di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa kualitas aki yang satu ini bisa dibilang mampu mengimbangi aki GS Astra. Saat ini, telah banyak produk Yuasa yang dipasarkan di Indonesia, terutama aki untuk jenis motor matik. Dari segi harga, Yuasa termasuk merek aki kering dengan harga terjangkau. Aki merek ini tersedia dalam beberapa varian dengan kisaran harga mulai dari Rp185.000 hingga Rp450.000. Namun tidak seperti produk sebelumnya, Yuasa tidak menggunakan teknologi gel sebagai pengganti air acu, sehingga mengharuskan penggunanya untuk memeriksa air acu. Dari segi penggunaan, Yuasa cocok digunakan oleh motor yang beroperasi di iklim tropis, sehingga kualitas performanya tidak akan menurun, baik saat musim panas atau hujan. Separator yang digunakan Yuasa menggunakan struktur sel, sehingga tetap aman terhadap guncangan. Dengan bahan baku dari serbuk timah, aki ini mampu menghantarkan energi listrik lebih baik. 3. Motobat. Mengikuti tren teknologi aki motor saat ini yang sekarang didominasi oleh penggunaan aki kering, Motobat menawarkan hal berbeda.
Meski disebut sebagai aki kering, penyimpan daya di sepeda motor ini sejatinya tetap mengandalkan cairan di dalamnya. Namun aki motobat menerapkan hal berbeda. Bukannya cairan, aki motobat menggunakan gel sebagai pengganti cairan tersebut. Penggunaan gel ini pun disebut mampu membuat aki kering lebih tahan lama. Tak hanya itu, sifat gel yang tidak bergerak seperti air juga membuat aki motobat diklaim tahan goncangan. Menariknya lagi, harga aki motobat juga cukup terjangkau sehingga diminati oleh cukup banyak pemilik motor matik. 4. Mengklaim dirinya sebagai produsen spare part, yang memiliki aki motor berkualitas setara original, Aspira bisa dijadikan pilihan, ketika kamu ingin membeli atau melakukan penggantian aki motor matik. Aki konvensional untuk kendaraan motor ini pun memiliki waktu pemakaian yang lama, karena sudah dilengkapi dengan acu zur standar pabrik. Maka dari itu, maka aki kering milik Aspira ini mampu bekerja secara maksimal. 5. Bos memiliki harga yang terjangkau dan mudah didapat, aki ini menjadi salah satu aki motor paling favorit untuk para pengguna motor matik. Penggunaan teknologi terbaru, bernama Absorbent Glass Mat AGM, aki ini memiliki daya tahan yang cukup lama. Tidak hanya itu, teknologi AGM yang digunakan ini pun dapat memudahkan para penggunanya dalam menghidupkan mesin yang berada dalam kondisi dingin lebih cepat. Aki kering merek Bosch ini juga sama seperti aki merek Motobat, karena sudah tidak menggunakan acu zur. Tetapi lebih tepatnya, aki ini menggunakan teknologi gel dan komponen separator berkualitas tinggi.